Bertemu kembali di channel YouTube Ismantro Info. Kali ini kita sedang berada di lahan milik tetangga kita ya. Ini dia lahan kebun cabenya, sangat subur sekali. Dan ini baru saja dipetik sebelah sini ya. Pohon ini yaitu jenis Absolut 69. Ini sudah petikan ke 7 kali. Dan alhamdulillah buahnya sangat banyak sekali ini. Nah, ini masih panjang ini perjalanan pemetikannya. Kita lihat. Nah, ini sangat rimbun sekali. Tanamannya sangat subur. Padahal ini kita lakukan penanaman tumpang sari ya. Ini di bedengan itu merupakan tanaman cabai. Sedangkan di bawah, nah, kalau teman-teman lihat, adalah tanaman kacang tanah. Bahkan ketika kecil dulu itu pernah ditanami sawi ini di bedengan bagian bawah ataupun tempat kita berjalan sebelah kanan ini ya. Dibuat gulukan kecil dan ditanami sawi. Setelah itu sawi selesai, ini ditanami kacang tanah. Dan ini tanaman cabenya sangat subur sekali. Ini jenis Absolut 69. Dan ini merupakan tanaman yang cukup kuat menghadapi virus bule kuning ya. Walaupun terserang, nah ini ada yang terserang. Namun tidak masif, hanya beberapa batang pohon saja yang terserang. Ini informasi sudah petikan ke 7 kali. Atau mungkin saya kelewatan ya, sudah berapa kali. Karena saya juga lumayan sering lewat sini karena kebun ataupun kebun cabai saya juga melewati jalur daripada kebun milik tetangga ini ya. Ini untuk buahnya itu cukup lebat, daunnya juga berwarna hijau mengkilat, buahnya cukup besar ya, lebih besar dari jari kelingking saya ini atau mungkin jari kelingking saya yang kecil ini. Wah, ternyata memang buahnya cukup besar. Coba kita lihat jari ibu jari kita, dari jempol kita ya, cukup besar ya buahnya ya, sangat lebat sekali. Untuk pateknya ini minim ya, pateknya minim. Sedangkan untuk sepertinya ini ada ini lalat buah ini. Ini ada lalat buah, bukan patek ya. Dan bercak daunnya juga alhamdulillah ini tidak ada. Untuk layu juga, layu busuk batang juga tidak ada, walaupun tanah bawahnya itu cukup lembat karena musim kemarau ya. Ini kita ambil pada tanggal 3 Agustus 2024 dan di sini musim kemarau saat ini dan sudah sekitar 1 bulan lebih itu tidak hujan. Nah, ini kita lihat tanahnya. Ya, sangat kering ya, ini tanahnya. Sangat kering sekali. Ya, ini emang sengaja tidak dibersihkan ya. Tidak dibersihkan supaya menjaga kelembapan dan juga tanaman kacang tanah ini juga untuk menjaga kelembapan tanah. Selain dia juga diambil hasilnya untuk diambil kacang tanahnya. Dan juga ini selain kacang tanahnya, ini daunnya ini juga untuk pakan ternak karena pemilik lahan ini yaitu Mas Irfaul ini yang punya lahan ini. Ini dia mempunyai kambing sehingga ini bisa untuk makan kambing dan menghasilkan pupuk, dan pupuknya ini juga untuk memupuk tanaman ini, tanaman cabai ini ya. Ya, itu ada yang kelewatan sepertinya yang petik tadi. Itu ada yang merah di bawah. Ya, kalau Absolut kita metiknya itu tidak seperti yang jenis ori ya. Ini kan jenis RM. Kita metiknya itu pada posisi seperti ini ya, oren. Oren seperti ini. Nah, seperti ini juga sudah bisa. Itu nah, ini sudah mulai oren-oren yang atas juga ini. Nah, biasanya kita metiknya itu antara seperti ini sampai seperti ini ya. Untuk yang jenis Absolut, jenis RM rawit merah. Kalau yang ori itu bisa sampai merah. Ada yang jenis RM pengepul ataupun tengkulak biasanya lebih suka yang seperti ini. Karena ketika dia berapa hari pengiriman dan sampai di pedagang eceran, dia akan menjadi merah. Kalau terlalu merah dia akan lembek ya. Ini sangat banyak sekali ini.
buahnya. Nah, ini sangat rimbun untuk yang sebelah sini ya. Yang sebelah sana tanamannya lebih tua itu. Dia umurnya lebih tua sehingga produktivitasnya sudah mulai berkurang yang sebelah sana. Nah, itu dia, oh ternyata Mas Paul sedang di sana itu, sedang memetik sebelah sana. Itu loh. Nah, itu orangnya itu. Nah, kita lihat kebun yang sini ya. Nah, itu sangat hijau, rimbun, daunnya sangat bagus dan buahnya sangat banyak sekali ini. Wah, dia tersenyum manis nih karena harga di sini ya, harga petani ke pengepul ataupun tengkulak ataupun koperasi, di koperasi terutama dia harganya lebih tinggi. Kalau tidak salah sekitar 65 sampai 70. 60 sampai 70. Coba Mas Paul yang lebih update ini. Coba kita tanya ya, karena dia baru saja petik di lahan yang lainnya lagi. Nah, itu dia. Wah, itu dia Mas Irfaul. Geng gondrong dia. Petik ke piro, Yul? Sing kono petik ke piro? Oh, ternyata jangan sana baru keempat. Sing iki? Wes suwe ya? Oh. Ternyata yang tadi petik keempat, yang ini sudah banyak banget ini, sampai enggak tahu petik ke berapa. Nah, ini merah-merah ini. Regane piro, Sayul? Oh, 60 sekarang harganya. Makanya dia dari tadi tersenyum-tersenyum saja ini. Wah, itu. Wah. Panas-panas tetap dipetik itu, soalnya harganya 60.000. Semprot ae bandak abang. Nah, iya, tolong dinapisan ya. Engko sore tak apeki to. Abang nang wetan. Nah, ini cara petik Mas Faul ini dengan menggunakan karung yang dimodifikasi seperti tas depan, dan dengan dua tangan dia sangat istimewa. Nah, dimasukkan ke karung. Wah, ini ditemani oleh bapaknya Pak Aris itu di belakang. Kuncung rame lho. Kuncung. Oh, ini pinjis dhewe saiki ya. Enggak ya, datang ngrewangi saiki. Ora no. Ka wis mangkat ketok isahan. Mreput men? Oh, iya setu ya mesti rame ya. Nah, ini dia. Sangat istimewa buahnya, walaupun sudah banyak kali-kali petik masih berbuah lebat. Lah kok angkatane lho ana iki sik ana. Sing ndi? Ana sekulon. Bareng. Heeh. Oh. Ngono aku sik ora tak sulam, ora tak sulam ya nek dia. Ngono aku garing banget kok sing kono. Padha ngono aku garing Mas, yen tak lepi. Misal salep-salep lah ngonomu. Ora. Ngono aku blas ae salep e. Padha ngono aku tak nang ki. Nggih lek ngen. Segaran. Ganune. Padha ngono aku ora salep. Nika lho ngajenge. Nggih Pak Giarso dalane nika. Iya. Nika wetan kulon kaline pun mati sedanten. Geser lor we kaline sik gedhe entar. Oh nggih nika nggih. Pas pertama mbiyen tak sulam-sulami bareng ana banyu garing panas-panas ya. Durung tak sulami neh kae. Nah, anu upane ming pendak seminggu pisan e gaweke tangki lho, disuk-suk. Kocor ya. Heeh. Ben aku men tak akali ngono. Gek lemahe bareng gesik kerakalnya lho lek. Apa do karo ngono aku sik lar kono sik ndulas. Oh nggih sami nggih nika. Tapi saiki tandurane kono dhuwur dadi aman ya. Heeh. Mbok ra ngono kene tetep lembab kok. Ya iya. Dagang kan. Nanduri kacang tanah yang nggo lembab iki ya. Heeh. Iki lar karo mbak isan iki. Iki. Wis isi. Oh, kacang tanah ya? Heeh. Wis pirang sasi? Tolong 100 dino. Oh. Ini kacang tanah ini 100 dino to, Lek? 100 dino. Nah, tuwek kan 100 dino. Tapi ngasih bobo-bobo loh. Malah ketuwek nggih, ketuwanen. Nah, iki mbiyen tanduri apa iki, Ul? Oh, iki nganu mbiyen ya? Kacang panjang kae ya. Kacang panjang timun. Kacang panjang timun. Lombok. Lombok wae ini berurutan ini. Dulu sebelum panen apa iki? Panen cabe. Itu dulu panen mentimun dulu.
terus panen kacang panjang, terus ini panen cabe, habis itu kita nanti panen kacang tanah. Wah, oke men. Bolongannya terlalu banyak itu. Wah, ini lubangnya sangat banyak ini. Ini yang satu ini. Ini adalah lubang cabenya. Ini kemarin lubang timun sama kacang panjangnya. Timun dulu baru kacang panjang. Langsung ini lubang kocorannya. Yang tengah itu. Wah. Itu Mas Paul, seperti kita ya ngocornya di tengah ya. Wah, itu. Berani kalau enggak di tengah. Terlalu dekat dengan tanaman ya. Isin tak pirang kilo? Wingi tak pirang kilo iki? Kabeh. Oh. Gak piro Mas, dia beli to. Oh, sing kono gak awal ya, gak ping papat ya. Rung okas banget. Tak kira sing pitu e. Oh, pas sing pitu kan ngurup pek kene kan ngerti pati ya. Oke, nek kene iya kono ngasek kono ae tandurane. Sangat banyak sekali nih lah halnya Mas Pak Olinu. Itu yang tadi kita review baru petik 4 kali. Ini petik berapa kali sudah lupa. Nah, sebelah sana ada lagi tuh yang sudah mau habis. Saat dirombak kayak? Burung. Wah, ternyata walaupun sudah tua tanamannya tidak mau dirombak karena harganya tinggi. Mau dipertahankan dahulu supaya tetap berbuah. Harga 60.000. Petani jual. Nah, ini dia. Ini punyanya Mas Pak Ulahin. Banyak sekali dia. Nah, itu ada sawinya itu. Coba kita masuk ya. Wah, ya ini sudah sangat tua, sangat tinggi ini. Wah, saya sampai menanggak, menengadah ke atas ini. Nah ini, ya ini tinggi kan. Nah ini. Ini tumpang sari sawi dan tanaman cabai. Ada juga ini loncang. Oh, ini loncang atau bawang merah ya. Sepertinya bawang merahnya sudah dipanen dulu itu. Ini sepertinya loncang yang ini atau bawang daun ya atau bawang merah sisa-sisa sebelah sana. Karena dulu pernah ditanamin bawang merah juga sini tumpang sari sama cabai pas saya lewat itu dan ngobrol-ngobrol dengan Mas Paul. Nah ini sawinya subur sekali nih. Yang sana tadi kacang tanah, yang ini sawi karena dia cukup canggih ilmunya, jadi dia menanam tumpang sari menghasilkan banyak uang cuan atas bawah kanan kiri. Nah ini sudah mulai habis. Biasanya kalau harga murah sudah mulai habis sepertinya langsung dipangkas habis sama Mas Irfaul, tapi karena kali ini harganya masih cukup bagus akan dia pertahankan, akan dia kocor lagi supaya buahnya ataupun berbunga lagi. Sepertinya sudah mulai muncul ini hasil kocorannya Mas Paul ini. Nah itu. Nah ini sudah mulai ada tanda-tanda muncul tunas baru lagi. Kuncup-kuncup bunga dan kuncup daun lagi ini. Karena harga yang bagus. Mungkin sekian dulu ya review kali ini mengenai kebun cabai di tempatnya Mas Irfaul dengan berbagai metode tumpang sari dan sebagainya. Dan pas panen pas harganya bagus. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan simak video-video saya yang lain di channel YouTube Ismanto Info. Atau nanti saya tuliskan link deskripsi bawah ya, mengenai hal-hal tentang tanaman cabai, dari pengolahan lahan sampai perawatan dan lain-lain. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismanto Info. Terima kasih.